Salah satu warga, Resi Sandi, mengetahui agenda tersebut dari website BI dan media sosial Instagram. Resi sendiri merasa sangat terbantu dengan adanya mobil kas penukaran uang dari Bank Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Resi sendiri menukarkan uang 2 juta rupiah ke pecahan uang kecil. Nantinya uang tersebut ingin diberikan untuk THR ke sanak saudara. Oleh karena itu, ketika ada agenda Serambi Bank Indonesia melalui mobil kas keliling oleh Bank BI seperti ini, dirinya menyempatkan untuk ikut melakukan penukaran uang baru. Dalam prosesnya, Resi mengaku cukup mudah. Yang diperlukan hanya mengisi biodata melalui website, di mana nantinya akan bisa mendapatkan voucher penukaran uang. Resi sendiri berharap semakin banyak lagi agenda seperti ini, selain tidak ada biaya tambahan juga terjamin keamanannya. Dari website. Ya, nama dari Instagram. Oh ya, nukerin uang berapa nih Mbak? Aku hari ini 2 juta. 2 juta untuk THR lebaran nanti. Ya, Mbak ini membantu Mbak dengan adanya penukaran uang ini, soalnya kan nggak ada. Iya, ya membantu sih, membantu sekali. Terus gampang kan, tinggal buka website, terus daftar gitu. Jadi buka website dulu. Terus di sini persyaratannya apa aja? Paling masukkan nomor KTP. Waktu kita buka website, masukkan nomor KTP, ketik nama, terus nomor yang bisa dihubungi, email, terus nanti setelah itu konfirmasi, terus nanti dikirim ke email. Kita bawa kayak vouchernya itu tadi, apa suratnya kalau kita bisa tuker. Udah kesini, udah gitu aja. Harapannya untuk penukaran uang kayak gini, kedepannya Mbak, ini kan masih lama ya dari hari lebaran. Ya, semoga lebih banyak lagi sih. Terima kasih. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan.